Pemirsa, petugas gabungan menyisir rumah warga yang terendam banjir di Kecamatan Rantau Perelak, Kabupaten Aceh Timur. Evakuasi berjalan dramatis saat petugas menyelamatkan seorang ibu dan bayinya yang masih berusia 4 hari dari kepungan banjir. Dengan menggunakan perahu karet, tim gabungan dari Korabil 14 Rantau Perelak, Polsek Rantau Panjang Perelak beserta BPBD Aceh Timur dan masyarakat menyisir rumah warga yang terdampak banjir di Kecamatan Rantau Perelak Aceh. Hujan yang terus mengguyur mengakibatkan banjir dan melumpuhkan aktivitas warga. Tak hanya itu, proses evakuasi pun terhambat lantaran ketinggian banjir mencapai 2 meter lebih sehingga evakuasi hanya bisa dilakukan menggunakan perahu karet. Setelah menyusuri rumah warga, tim berhasil mengevakuasi seorang ibu beserta bayinya yang masih berusia 4 hari dari dalam rumah. Evakuasi warga terus dilakukan dan diutamakan bagi warga lansia, anak-anak dan ibu. Diketahui sebanyak 20 desa di Kecamatan Rantau Perelak terkena banjir. Hujan yang terus mengguyur beberapa hari terakhir di wilayah tersebut membuat volume air terus bertambah. Dari Aceh Timur, Muhammad Boludin, Anyus melaporkan.